Mainan model kit license Optimus Primal harganya cuma 300 sampai 400 ribu guys. Ya ini dia depan gua udah ada Yolopak Optimus Primal EMK series 20 cm model kit. Ya yes, ini adalah mainan terbaru yang akan gua review. Kalian kayak suka banget ya sama Optimus Primal kan? Bang, review dong studio seriesnya bang. Belum keluar maaf ya. Yang udah keluar adalah yang Yolopak kali ini Optimus Primal, dan ini adalah barang license ya. Jadi tulisan license by Hasbro dan juga ada logo Transformers Authentic di CD. Jadi emang ini kalau lo beli, walaupun harga 300 ribuan sampai 400 ribu, tapi ini license guys, jadi tenang aja, beli aja. Dan juga ini pastinya tetap detail karena Yolopak sudah terbukti ya, dia bikin figur-figur Optimus Prime yang di Rise of the Beast, Optimus Prime Bumblebee, itu semua detail ya. Apalagi Optimus Prime Bumblebee ya, 51 juta, waduh itu detail bener ya. Dan ini dia, langsung kita lihat boxnya ada gambar Optimus Primal ya. Dan ada mode dia jadi gorilanya, tapi ini kekurangan adalah mainnya tidak bisa transform ya guys. Jadi jangan expect seperti yang studio series ini, yang bisa berubah jadi gorila dan bisa jadi robot, tapi ini versi robotnya doang. Dan karena dia gak bisa transform, jadi pasti detailnya bagus banget ya. Tapi gue masih gak ngerti sih kenapa ada orang yang mau beli Transformers gak bisa berubah. Kan judulnya Transformers, sih berubah, tapi gak berubah gitu gimana tuh. Gue yang beli. Dan box belakangnya seperti ini gambarnya. Jadi ada Optimus Primal-nya ya, tampak depan dan tampak belakang. Ini kan tuh saya model kit ya. Sebenarnya model kitnya bukan model kit banget kayak Gundam yang lu cetek-cetek, lu rakit banget ya. Ini cuman kayak dipasang aja engselnya sih. Sudah ini males aja deh kayaknya dia ya. Kenapa harus kita yang masang engselnya sih? Jadi lu jual aja kayak gini juga kita beli gitu loh. Masih pakai embel-embel model kit gitu lah. Dan juga ini detail-detailnya, juga artikulasinya dikasih lihat juga. Nah ini gue juga agak bingung sih kenapa ada sosial medianya Yolopak di box mainan ya. Emang apa sih gak boleh? Nah ini baru pernah lihat nih gue nih. Dan juga ada tulisan-tulisan yang tidak ngerti bahasanya. Ada logo Yolopaknya juga dan juga made in China. So kita unboxing. Jadi kita robek untuk selotipnya. Oke. Satisfying ya. Dan ini dia, langsung kita buka. Kita lihat seperti apa isinya. Gue udah menunggu banget unboxing ya. Disini ada buku petunjuknya juga. Bukan buku sih, kayak selebaran doang ya. Selebaran petunjuknya untuk masang si figur ini. Ya sebenarnya ini cara ngerakitnya ya. Menurut gue ini males. Karena harusnya lo kalau mau model kit sekalian yang cetek-cetek gitu loh. Yang kita patah-patahin sendiri dan kita pasang-pasang sendiri. Cuma ini kayak cuman masangin artikulasi doang. Nah langsung kita buka nih. Ya pakai blister gini. Apakah blisternya ada selotip? Tidak ada. Jadi bisa kita buka langsung. Kok agak keras? Apakah di selotip? Enggak kan, enggak di selotip. Kok susah? Oh, gue takutnya ntar gue paksain pada mental nih. Jadi emang keras aja guys ya. Keras banget. Itu lagi, yuk. Bisa yuk. Oke, ternyata blister keras banget ya. Tapi enaknya untuk Transformers yang gak bisa transform, videonya tidak usah ribet ya gue transform di depan kamera gitu kan. Tapi kita akan lihat detailnya seperti apa ya. Nah, si Yolopak ini juga merilis versi Bumblebee dan juga Optimus Prime-nya ya. Jadi ada 3 versi untuk batch pertama, nanti batch kedua tuh ada lagi guys. Jadi masih banyak banget karakter Rise of the Beast yang bakal dirilis oleh Yolopak. Makanya subscribe dan dukung channel ini supaya gue bisa review figur-figur yang lainnya ya. Oh, tapi dan yang lainnya gak dapet senjata. Tapi untuk si Optimus Prime ini kita dapet senjatanya. Bisa digabungin gini ya. Digabunginnya cara oh begini, gimana sih? Oh okay, begini. Tuh ada lubangnya, tinggal disatuin. Bisa dipisah juga dengan mudah ya. Oke, kita dapet tangan, ini kanan. Habis itu kita dapet badannya. Terus kita dapet bagian chest, dada. Dapet shoulder-nya juga, pundaknya. Terus kita dapet kepala. Dan kita dapet tangan ya, berbagai jenis tangan. Ini yang ngepal tangannya. Dan ini untuk yang tangan kebuka. Ini bahannya sih gue berasanya nggak plastik ya, megangnya ya. Tuh kayak agak lentur ya. Habis itu di sini juga ada tangan ngepal lagi. Terus ada tangan nunjuk ya, ala-ala Optimus Primal. Ada kayak armornya gitu. Gue gak tau ini buat dimana, mungkin di pahanya ya. Abis itu dapet armor lagi, juga untuk di betisnya. Dan juga ini kakinya. Abis itu ini ada topengnya, bisa diganti. Topengnya mau kebuka atau ketutup mungkin ya. Sotoy dulu. Dan ini dia untuk kakinya lagi ya, telapak kakinya. Dan juga di sini kita dapet flap lagi, ini kayak pantatnya deh. Jadi gitu aja sih, dapet berapa part kita? Kita dapet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Oke. Jadi dapat 23 parts yang bisa lo pasang-pasang. Oh, sama ini. Sama senjatanya 2 ya, jadi 25. Jadi ini dia part-part yang bisa lo pasang, guys. Yang langsung kita pasang ya, gimana ya. Ini nomor 1. Oke, ini kalau lo mau ganti mukanya ya. Jadi kepala bisa dicopotin dulu, terus bisa diganti dengan muka yang tidak bertopeng. Jadi kita angkat kepalanya pelan-pelan ya, takutnya luka tangan kalian. Seperti ini, sudah terbuka kepalanya, kita ganti. Nih, kita cabut.
Ya apa tuh? Oh ada matanya guys. Jadi mata ijonya jangan sampai copot nih. Di sini tuh ada kayak ijo, ada mata ijonya jangan sampai copot. Kayak kita pasang seperti ini, kita tutup kepalanya lagi. Nah sekarang udah versi yang nggak bertopeng ya. Matanya kita balikin dulu nih, jangan sampai hilang. Hati-hati matanya copot nih guys. Cara kedua adalah kita ambil yang dada dan juga kepala. Lalu dimasukin aja ball headnya. Ih, agak keras lu guys. Kayak sudah terpasang seperti ini. Habis itu tangan. Masukin dulu pundaknya dan tangannya seperti ini. Tekan aja. Tapi kayak kamu masuk banget gitu. Soalnya kehalang ini nih. Oke, kayaknya ini masuknya nggak bisa terlalu dalam, jadi cukup sampai batas ini aja. Oh, bisa nih, bisa. Oke, kita masukin dalam. Tapi kayak kehalang gitu ya. Di situ untuk tangannya, ambil yang terbuka dulu. Yang ini, masukin ke ball joint-nya. Udah gitu doang. Oh, gampang copot banget ya. Jadi kayak dia nggak secure banget gitu. Udah terpasang kayak gini. Loh. Kok? Bentar, gini. Agak sulit ternyata ya. Ini agak kendor lagi nih, flap-nya tuh. Ya, kenapa kendor nih? Oke, kiri kanan, sebelahnya lagi, kita pasang lagi. Ya, kita kasih yang kepala kali ya tangannya ya. Kayak Milo ya. Oke, kayak gini, pasang kiri kanan. Sekarang kita pasang di badannya, di tangan sebelah kanan. Oke, nggak ada bunyi klik gitu loh. Jadi kayak, lu kalau masuk, masuk aja gitu. Harusnya udah secure. Sekarang perutnya, masukin aja ke lubang sini. Ya, hampir jadi guys. Ini 20 cm, tinggi banget sih. Kalau gue lihat ya, ini baru setengah badan loh. Baru setengah badan aja udah segede si Optimus Primal yang toy movie lain. Sekarang ke kakinya. Nih, taruh di sini. Ntar agak sulit. Agak tricky ya guys. Masuk-masukinnya nih sebenarnya ngerakitnya. Nah, oke. Okay, udah kepasang. Sekarang bagian ini. Oke, kalau kalian lihat gue sampai keringetan ya. Ngerakit gideon. Oke, ini dia udah kepasang kakinya. Sekarang bagian telapaknya. Telapaknya kayak kiri kanan sama aja deh. Kayak nggak ada bedanya gitu. Oke, kayak sama. Pasang. Loh, kok? Diteken. Ya, udah masuk. Sekarang ini adalah kaki sebelah kanan. Oke, pelan-pelan juga ya guys ya. Jangan terlalu dipaksain. Diputer-puter aja masukinnya. Kalau belum bisa terlalu masuk. Nah, seperti ini. Ini copot mulu juga. Ngeselin. Kayak harus ada beberapa part yang lo lem aja guys. Daripada copot mulu. Nah, seperti ini. Satu lagi. Deg-degan ya bro. Pasang. Ini juga paha samping. Kita pasang. Ini sih keren sih. Udah kelihatan kerennya guys. Oke, kita pasang, putar-putar aja sambil ditekan, jangan terlalu dipaksain gimana. Wah. Oke, ini tidak ada diecast, plastik semua. Dan ini dia untuk terakhir bagian pantatnya ya. Terpasang seperti ini. Dan terpasang semuanya sudah. Wow, ini sih lumayan gede ya guys. Ini gue bisa bilang ini kayaknya si Leader Class zaman sekarang. Mungkin nanti si studio series Optimus Primal pas jadi robot kayak segede ini nih feeling gue ya. Kita lihat kalau misalkan senjatanya tak pegang gini. Masukin dari bawah satu, dari atas satu. Kayak gini, waduh gila guys. Ini bener-bener gila sih menurut gue. Kayak walaupun gak bisa transform, tapi ini bener-bener berasa proporsi si Optimus Primalnya bagus banget gitu. Kayak gak gemuk ya, jadi agak kurus gitu. Dan juga detail-detailnya tuh gak nempel semua. Kayak detail-detail piston-pistonnya tuh masih kelihatan banget ya di bagian sini di badannya gitu ya. Gue juga bingung sih ini gimana biologisnya. Kayak ini kan makhluk biologis gorila ya, tapi dijadiin robot gitu. Langsung tuh bisa berubah jadi makhluk biologis si robot-robot alien ini. Detail-detailnya, kepalanya, gue suka sih ini yang nggak pakai topeng yang bisa buka mulut gitu. Dan untuk di filmnya sendiri si Optimus Primal ini kan kayak keren banget ya, kayak sadis gitu loh pas dia ngelawan si siapa yang dia matiin ya. Pokoknya lah dia lawan, dia matiin sama dia pukul-pukul gitu. Kayak si Optimus Primalnya sampai kaget ngeliat dia sesadis itu ternyata. Kalau misalkan kita sampingin sama versi toy movie lain yang versi gorilanya, kala mereka ini cocok nih kalau misalkan dia jadi robot harusnya segini gitu ya. Kalau jadi gorila kayak mungkin lebih gede lagi sih. Ya, ini terlalu kecil sih gorilanya ya. Seperti kalau kita bandingin guys. Jadi kita lihat lagi artikulasi seperti apa untuk si kepalanya. Ini bisa turun naik, nggak bisa terlalu naik banget ya sampai segini doang karena kehalang ada kepalanya ini di belakangnya. Terus ke bawah juga nggak terlalu gimana banget, miring-miring juga nggak bisa. 360 derajat sih bisa sebenarnya, cuman kayak kehalang armor belakang lehernya ini tadi yang gue bilang ya. Abis itu untuk di dadanya ini bisa goyang-goyang gini, bisa ke bawah dikit, bongkoknya juga nggak bisa terlalu gimana, tegaknya juga segini doang, miring-miring kayak gini. Apakah bisa muter? Nggak bisa juga ya, kayak cuman muter swivel-swivel dikit doang. Dan untuk bagian tangannya bisa lateral kayak gitu. Abis itu bisa diputer 360 derajat seperti ini. Di lengannya juga ada swivel, tapi nggak bisa 360 derajat ya karena agak kehalang-halang gitu. Dan juga untuk di bagian sikutnya bisa sampai ke atas gini, kayak double joint gitu, tapi nggak bisa diputer ya. Dan untuk pergelangan tangannya tadi ini ball joint, jadi aman banget. Dan untuk di bagian pinggangnya bisa diputer 360 derajat sebenarnya, cuman karena ada pantat jadi agak susah. Dan juga untuk kakinya bisa tendang, tinggi banget bos. Oke, sampai copot sih, tapi jadi flapnya ada yang copot kalau kita terlalu tinggi. Jadi bisa tinggi banget nih kakinya, kayak gini nendangnya setinggi ini. Untuk kakinya
bisa diturunin gini ke atasnya juga, dan ada swivel juga untuk di pahanya, tapi gue gak boleh 90 derajat karena banyak flap-flapnya gitu. Dan untuk di dengkulnya kayak gini, bisa segini doang. Abis itu bagian pergelangan kakinya gak bisa turun ke bawah, tapi bisa ankle kayak gini. Diputar 90 derajat sebenarnya bisa, cuman ya agak kehalang-halang gitu ya. Jadi kayaknya cuma 180 derajat deh. Jadi seperti itu untuk artikulasinya. Dan detailnya nih kalian lihat tuh ya, gue sih suka banget di bagian punggungnya sih ya, di belakangnya ini kayak kelihatan ada tulang belakangnya gitu guys, kayak garis-garisnya gitu. Jadi mekanik-mekaniknya tuh masih kelihatan banget, dan juga ada unsur-unsur gorilanya juga nih, kayak di sini bulu-bulunya gitu. Dan sini juga sebenarnya harusnya bulu, cuman ada yang udah nge-repaint dan juga ditemen bulu ya, di custom lagi, lebih bagus lagi sih itu ya. Dan ini juga kayak badan gorila ini ceritanya nih. Dan juga untuk di bagian kakinya juga masih banyak mekanik-mekanik pistonnya, kayak detailnya sih menurut gue untuk 300.000 ini patut dalunjungi jempol sih. Apalagi ini juga artikulasinya banyak banget guys, bahkan di kakinya ada detail artikulasi lagi loh, seperti ini. Kayak sebenarnya nggak penting ya, nggak ada pun juga nggak apa-apa, cuman ini nice to have aja gitu, kayak bagus ya dikasih artikulasi lagi gitu, kayak niat gitu. Seperti ini untuk figurnya, menurut gue sih gue cukup puas, tapi memang agak sedikit ringkih aja beberapa parts yang banyak, ada beberapa yang copot. Ngerakitnya sebenarnya nggak harus dirakit sih, kalau lo misalkan di box langsung begini juga kita terima-terima aja sebenarnya ya. Ya mungkin itu gimmick-gimmick aja biar kayak model kit gitu ya. Dan juga ini menurut gue figurnya sih bisa dibilang 8/10 sih. Ini lo worth it banget beli sih dengan harga 300.000. Satu figur lumayan gede ya, 20 cm. Coba kita bandingin dengan Hasbro Movie Toyline yang robotnya. Dan ini dia perbandingan sama robot mode yang versi Hasbro Movie Toyline ya. Ini emang kelihatan lebih pendek dan juga harganya lebih mahal, 800.000. Abis itu ini juga kelihatan lebih gemuk ya. Dan untuk detail-detailnya sih nggak sampai se-oke yang Yolopak ini nih tuh. Kayak nggak ada piston-piston ya, kayak badannya ya gitu ya, kayak di samping-sampingnya tuh. Kayak solid badan aja, cuman dibikin bentuknya aja sih yang kayak Optimus Primal ya. Sebenarnya udah menggambarkan banget sih, karena bisa transform kan. Cuman untuk detail bener-bener jauh banget sama yang Yolopak ini ya. Jadi menurut gua mendingan lu sikat aja sih ya, mumpung masih ada. Karena ini kayaknya barangnya lama-lama agak susah, karena Optimus Prime aja udah agak susah barangnya guys. Jadi langsung aja lu sikat kalau lu suka dengan figur ini. Langsung kita lihat nih pose-pose dari Optimus Primal Yolopak ini. Oke, itu dia. Kalau misalkan lo mau beli juga figur ini, langsung aja klik link ada di bawah ya. Udah gue cantumin. Kalau suka dengar review mainan ini, jangan lupa untuk klik tombol like. Dan jangan lupa untuk subscribe juga supaya gak ketinggalan video baru. See you next video. Stay healthy, stay lucky, people.